Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'in. Ala amri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati para guru-guru kita, para kiai, para habaib, para ustaz, wabil khusus hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya sayangi lagi saya cintai. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat keberkahan, nikmat panjang umur. Insyaallah nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa bermanfaat untuk di akhirat nanti. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya setia sampai saat ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya buka tausiah saya ini, tolong ibu-ibu, kakak-kakak semuanya jangan berisik. Kalau enggak saya enggak mau mulai. Saya turun lagi. Saya langsung syuting. Duduk. Kalau enggak duduk, saya enggak mau ceramah. Saya pulang. Ayo yang rapi. Tolong ibu-ibu, ayo duduk. Kalau enggak mau duduk, saya dari wasekap enggak mau ceramah nih. Ayo tolong ibu-ibu, ayo. Ayo. Kasihan yang belakang, yang kecil-kecil. Ayo ibu-ibu duduk, itu kan ada karpet. Tolong, ayo. Tolong. Ada duduk. Kalau enggak saya enggak mau mulai, saya pulang. Ya, kalau enggak dia mau pulang. Ayo ibu-ibu, tolong. Ayo, orang batu ceper nurut-nurut. Ayo cepetan, ayo. Orang Blendung. Ayo nurut. Ibu-ibu, ayo tolong dah. Tolong. Sekali lagi saya minta tolong, ayo. Jangan pada ribut. Kalau ribut saya pulang, saya langsung syuting. Syuting ya. Ya udah. Kalau masih belum saya enggak mau. Harus rapi pokoknya. Tolong itu ibu-ibu yang di depan asatid, ada babinsa, terus ibu-ibu yang di dekat masjid tuh bu, tolong bu duduk bu, tolong duduk, hormati ada Ustadz Burhan di sana, Ustadz Fakhrul Roji, ada Ustadz Abdul Rojak, ada Pamuk selaku babin Kamtipmas, tolong duduk ya. Ini dek, tolong yang megang foto itu siapa? Duduk. Okay. Udah saya mulai sekarang karena udah pada rapi. Tampil. Dah tuh kan pada diem. Ya udah saya mulai sekarang mausia saya. Udah nggak cukup. Kasihan nanti pada sakit. Besokannya pada pulang nantinya. Udah, saya mulai tausiah saya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah melewati bulan Muharram. Bu. Mendingan kita salawat aja dulu deh. Sini. Langsung. Kalian yang kotak amal silakan kasih ke yang lainnya buat pembangunan masjid. Jadi yang mau ngasih nggak apa-apa silakan, yang tidak juga nggak apa-apa. Seikhlasnya aja. Ikutin ya. Rohatil atiyar tashdu firaya.
didonasikan untuk pembangunan Masjid Jami Al-Mujahidin. Terima kasih. Salatullah.
nanti ingat. Insyaallah kita bersalawat, kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita ditambahkan lagi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal amin. Saya lanjutkan tausiah saya ini bahwa kita ini sedang melewati bulan Muharram. Belum melewati tapi kita masih ini ya, masih mengalami. Dan bahwa di bulan Muharram ini jangan main-main, bahwa di bulan Muharram ini adalah bulan yang sangat istimewa. Karena di bulan Muharram banyak sekali sejarah-sejarah yang sangat luar biasa. Saya contohin ya, yaitu mendaratnya kapal Nabi Nuh alaihissalam, disembuhkannya penyakit Nabi Ayub alaihissalam, dan diterimanya tobat Nabi Adam alaihissalam, dikembalikannya kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam, dan yang lain-lain masih banyak lagi. Jadi mari sama-sama di bulan Muharram ini kita dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama selawat kepada Rasulullah, dan juga kita perbanyakkan zikir kita kepadanya. Dan saya bilang bahwa biasanya kalau orang Betawi bilangnya lebaran anak yatim ya. Lebaran anak yatim. Nah, kadang-kadang kan kita beramal nih. Nah, beramal juga bagi kita jangan di bulan Muharram aja. Kalau bisa setiap bulan, setiap hari, kalau bisa 1.000 nggak apa-apa. Ada juga yang bilang kalau 1.000.000 nanti kan kalau misalnya kita di kuburan, kita kan akan dicatat amal kita sama Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau misalnya kita banyak beramal, insyaallah kuburan kita terang benderang. Kalau misalnya kita nyumbangin 1.000.000, insyaallah kita dapatnya lampu 100 watt. Wah, terang banget. Kalau kita nyumbangnya 100.000, dapat lampu Petromax. Kalau kita nyumbangnya 50.000, insyaallah kita dapat lampu centil. Nah, kalau kita nyumbangnya 10.000 dapat obor, 1.000 lilin. Jadi, insyaallah ibu-ibu, bapak semuanya yang ada di sini,
kita lebih baik lagi amalnya setiap bulan sesuai kemampuan kita. Asalkan gak apa-apa walaupun 1000 juga, tetap aja dihitung sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Maun ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Lanjutin. Sadaqallahul Azim. Artinya, tahukah kamu orang mendustakan agama? Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Jadi mari sama-sama kita mencintai anak yatim, karena Rasulullah SAW sangat cinta kepada anak yatim. Jadi anak yatim ini kita harus pedulikan. Itu ada tanggung jawab kita bersama juga. Jadi kita juga harus nyumbang ke dia, kasih amal. Oh iya, ibu sini juga ada ya. Iya. Jadi itu memang udah tanggung jawab kita, karena kasihan anak yatim juga perlu uang untuk jajan. Anak yatim perlu uang untuk uang saku. Anak yatim untuk makan. Anak yatim juga ngeluarin duit itu buat sekolah dan yang lain-lain. Jadi mari sama-sama kita mencintai ya, Bu. Bu, saya hari ini ceramahnya agak pelan karena ya maaf, karena saya lagi suaranya lagi habis, kebetulan mau pecah kalau nggak salah, tapi ya doain aja supaya suaranya gak pecah. Ya habis ini juga mau syuting, jadi maafin kemarin juga pulang syuting langsung ke sini. Sebenarnya tadinya ada undangan lagi pagi ini jam 5 pagi, tapi saya pikir ini aja lah, ini lebih enak kayaknya. Karena di sini aku juga mau lihat orang-orang Betawinya, baik kata bagah. Kalau di sini kan udah biasa, di sinilah. Coba, aku kan diundang Buang Hardi, ayo langsung ke sini. Bu, pernah nonton Cahaya Hati nggak? Ya saya namanya siapa? Kok kasih sih? Siapa? Ah, kalau sama Parman kasih, tapi kalau ini Aziza. Gini aja lah, supaya nggak kangen-kangen, saya kasih 3 pertanyaan kepada 3 orang. Tapi jangan pada ngiri ya. Kalau misalnya pada ngejawab, langsung naik ke sini. Naik ke sini, foto sama saya nggak apa-apa. Tiga orang doang, harus cepet-cepetan, harus langsung, ya. Ya udah. Sekarang pertanyaan pertama, siapa yang apal bulan-bulan yang ada di Islam ini? Apa? Apal semuanya? 12. Habis ini lagi aja, biar lagi. Ya udahlah, kan tadi ibu masih ngomong kayak gitu, ya udahlah, saya masih tentang itu aja. Sekarang Muharram, bulan yang kedua apa dalam Islam? Teman-teman, kalian keempat. Saya waktu itu jual
gampang ini. Orang-orang pasti tahu. Angga lahir saya. Lagi ya, jangan pada nyesel, jangan pada ngiri. Insya Allah kapan-kapan saya datang lagi. Satu lagi. Ini kan udah tiga. Satu lagi. Saya lahirnya di mana? Bulan yang ada di dalam agama Islam yang terakhir yang nomor 12 apa? Ah, maju. Maju, anak kecil. Maju. Yo, dah. Dapat jangan nangiri ya. Nah, insya Allah saya datang lagi. Kalau kapan-kapan kalau ada waktu saya datang lagi. Kan saya udah kenal sama Bang Hardi. Nanti saya datang lagi. Ya. Maafin ya. 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 Udah. Minggu depan ini saya pengen pergi ke Papua Nugini. Saya mau ceramah di sana. Dain ya? Dain ya? Dain ya? Ya itu juga pada ngundang. Gak ada, ya saya di rumah aja. Atau gak syuting. Jadi maafin saya. Mungkin cuma ini dulu saya bisa sampaikan. Maaf banget. Habis ini saya langsung syuting. Maaf banget. Insya Allah nanti saya datang pagi. Besok. Insya Allah saya datang lagi kok. Tenang, tenang. Kan bisa lihat di TV. Iya. Tenang. Insya Allah saya datang lagi. Nanti kalau misalnya ada acara lagi di sini, tenang aja. Ya, tinggal manggil. Soalnya jauh, syutingnya di Cibubur. Jauh. Aduh, itu kan. Doa.
sebelum saya ini, saya duduk dulu ya. Kita ingin mendoakan untuk untuk majelis ini atau perdepokan ini lebih kuat lagi, dan insya Allah kan lagi dibangun di masjid, insya Allah tambah berkah. Yang ininya juga, yang buatnya juga tambah berkah, dan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan naimin hamda yuafi wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamni warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi auzini ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'ama salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, maafkanlah kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ibu-ibu tolong jangan motret-motret dulu. Lagi berdoa. Ya. Ya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Hapuskanlah dosa-dosa kami ya Allah. Sembuhkanlah penyakit-penyakit yang ada di sini ya Allah. Dan juga ya Allah, berkahkanlah yang buat masjid ini ya Allah. Berikanlah dia syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dah, kita sudah berdoa. Mudah-mudahan itu semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, Bu. Amin. Oh, dah, diri lagi dah. Jadi maafin saya. Tapi saya kan mau tutup nih tausiah saya. Tetapi saya tutup, saya mau kasih pantun. Ya? Ya? Ya udah, saya kasih pantun. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan sama laci. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan disimpan sama hati. Bapak ibu-ibu maafin saya lagi. Kalau saya salah, saya minta maaf. Minta maaf banget kalau udah kurang ajar sama Bapak ibu-ibu, cuma sedikit doang ceramahnya. Dan Bapak ibu-ibu, pada sumber ladang bolehlah kita numpang mandi, pada umur kita panjang bolehlah kita bertemu lagi. Ya? Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Burung dara, merpati, burung betet, burung beo, itulah nama-nama burung. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Sayyid Ali Wasegap, saya mohon, karena memang ini ada santunan anak yatim, nanti secara simbolis akan diberikan oleh Sayyid Ali Wasegap. Namun sebelum santunan, mari kita dengarkan tausiah sebentar sedikit ada dari kiai kita nih, dari Kiai Haji Zaki Mubarok ya. Cuma saya mohon untuk Sayyid jangan turun dulu ya. Nih kita dengerin dulu nih kiai kita, Kiai Haji Zaki Mubarok Irsi. Begitu kepada beliau, fal yatafadhal iya. Ini yang asli nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Qala ta'ala a'udhu billahi minash shaytanir rajim wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith.
Ibu-ibu jangan ke sono, ke saya. Habib. Nah, Alwi, ya, suruh ngadep sini aja, jangan pada ngadep sono. Lah kita kagak ditonton. Ya udah, kalau begini sebetulnya memang pada hakikatnya kita terdorong kemari ya lantaran ada beberapa hal. Tapi syukur-syukur karena kita ikhlas ingin melaksanakan ataupun ingin meramaikan acara santunan anak yatim yang berkaitan dengan satu Muharram. Yang sama-sama kita muliakan, yang hadir juga tadi di hadapan kita orang tua kita Ustaz Haji Burhanuddin, ya Bapak RT semua hadir semua. Mudah-mudahan dengan hadirnya orang tua kita dan guru kita akan menambah keberkahan acara kita. Amin ya Rabbal Alamin. Nah oleh karena itu sekali lagi ya saya hanya sebatas menutup untuk acara sini, untuk acara seperti ini aja. Karena memang pada hakikatnya ya intinya adalah anak-anak yatim kita sudah diberikan sumbangannya oleh kita bersama-sama. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ayo kita amin sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Ya Allah jadikan pertemuan kami pada hari ini pertemuan yang kau berikan rahmat dan ampunanmu. Wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Dan jadikanlah pertemuan kami pada hari ini dan perpisahan kami pada hari ini jangan sampai kau jadikan kami orang yang bermaksiat kepadamu dan bermaksiat kepada makhlukmu. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ij'al auladana auladan salihin. Ya Allah jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh. Barilah lana yang berbakti kepada kami sebagai orang tuanya. Allahumma ighfir lana wali walidaina. Ya Allah ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami dan dosa orang-orang yang mengasihi kami. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pemberian santunan secara simbolis yang akan diterima oleh Bapak Ketua RT RT 01 yang memberikan nanti saya mohon Sayyid Ali Wasagab didampingi oleh Ustaz Haji Mubarak untuk kami persilakan. Salatullah salamullah ala ta'ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin nabi billah salatullah salamullah.
selalu bersama, bukan di dunia saja, semoga kekal di surga. Oh ibu, belayanmu aku rindu, tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku.